masuk pin. Tapi insyaallah masuk pin. Lah. Mana sih melomo-lomo? Masuk apa ini? Jangan melomo-lomo masuk. Masuk di musik. Ini saya. Ayo, Pak. Gimana di dalam apa ya? Teman-teman biksu sebagai penyidik pada tindakan yang khusus berdasarkan ketentuan Allah telah melakukan penetapan tersangka berinisial P selaku ketua yayasan PKBN Raden Intan dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pelatihan pada pusat kegiatan belajar pada Raden Intan di Kabupaten Lombok tahun antara 2022 sampai 2023. Bahwa penyidik melakukan penahanan badan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan pada Kejaksaan Negeri Lombok dengan nomor print 01 LT.8.18 LT.1 10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 selama 20 hari ke depan. Sejak 3 Oktober 2024 sampai 22 Oktober 2024 di Rutan Kelas 2 Pimula. Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Lombok nomor P 01 LT.18.01/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pihak terkait dalam kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Raden Intan 2022 sampai 2023. Bahwa berdasarkan penghitungan auditor pada sektoran Kabupaten Lombok didapat kerugian negara diperkirakan sebesar 717.799.777 rupiah. Bahwa modus yang dilakukan tersangka antara lain tutup fiktif, pemotongan honor tutor yang ada, pembelanjaan fiktif atau tidak direalisasikan termasuk pembelanjaan yang diperam. Bahwa tersangka diancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lah. Kemarin sih melomong-lomong. Masuk apa ini? Jangan terlalu masuk.
Ini. Jalan. 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 Jalan.